Uni Eropa berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan Cina yang diduga menjual peralatan yang digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. Ketujuh perusahaan meliputi dua perusahaan asal Cina yaitu 3HC Semiconductors dan Qingpai Technology, sementara lima lainnya merupakan perusahaan asal Hong Kong yakni Sino Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry dan Alpha Trading Investments. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memberikan sanksi terhadap Qingpai Technology karena berhubungan erat dengan Moskow dan menyuplai beberapa peralatan yang digunakan Rusia dalam perang. Sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina 14 bulan lalu, yang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sebagai operasi militer khusus, Uni Eropa telah mengadopsi 10 paket sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia, yang menimbulkan kesulitan ekonomi dan mempersulit pembiayaan perang.